Melansir pada video yang diunggah melalui akun TikTok @fajrur.r, terlihat sekelompok pria yang datang ke acara pernikahan dengan penampilan yang sangat nyeleneh. Alih-alih memakai batik, mereka malah kompak memakai daster. Terlihat ada sekitar 6 orang pria berpakaian daster layaknya seperti ibu-ibu. Terlihat dalam video itu mereka sedang berlari menuju tenda pernikahan dengan memakai daster. Tamu undangan lainnya yang hadir hanya bisa tersenyum melihat aksi kocak mereka. Diketahui kalau sekelompok pria tersebut merupakan sahabat dari mempelai pria. Setelah masuk ke tengah tenda, sekelompok pria tersebut melakukan aksi kocaknya lagi dengan berjoget di depan pelaminan bahkan hingga naik ke atas pelaminan.